Saya telah diberitahu oleh peguam saya, Saudara Hanifah Maidin, bahwa kes saya menyaman utusan di Mahkamah Tinggi ditolak atas kesilapan teknikal dan mahkamah mengenakan bayaran RM5,000 kos mahkamah untuk dibayar oleh saya. Saya akan berbincang dengan peguam untuk menyelesaikan perkara ini. Kemudian saman utusan akan tetap diteruskan kerana mahkamah menolak bukan di atas tak ada kes dan sebagainya, tetapi kesilapan teknikal dalam membawa kes ni, menyaman kes ni di mahkamah. Teknikal itu akan diperbaiki dan akan diteruskan saman terhadap putusan yang telah memutar belit dan membuat penipuan terhadap ucapan saya yang berlangsung di Pulau Pinang tempoh hari. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.